Yo, halo guys, balik lagi sama gue Zero Guy di Torap Online lagi ya. Jadi barangkali kalian ada yang mau bikin armor buat support dan bingung gimana cara fill startnya. Sini, kita akan fill start armor support hari ini ya. And untuk bahan-bahannya, jangan lupa level prop kalian harus sama, 260 boleh lah. Ini untuk bahan-bahannya biar sama juga ya. Yang dibutuhkan adalah kain, fauna, kayu, obat, dan mana ya. Dan untuk rincian bahannya ini bakal gua tunjukin ke kalian. And untuk armornya di sini gua pakai jubah pendeta air. Barangkali kalian punya armor lain yang bebas lah, potnya minimal 110 ya. Kita akan langsung aja menuju ke step by stepnya di sini. Untuk step yang pertama kalian tambahin agi 9% sama CSPD ya, CSPD flat. Kita akan cari CSPD flat di mana ya? Oke, layoutnya di sini. Aduh, ini apa pula? Notif cucu. Oke, kita akan tambahin di bonus speed ya. Ini dia CSPD, tambahin plus 1. Nah, setelah itu kalian langsung getok aja. Pastiin startnya udah bener ya. Bentar. Oke, startnya udah benar. Kita akan langsung aja getok di sini. Untuk step yang kedua, kalian tambahin dex persen plus 1 ya. Nah, ini dex persen plus 1. Habis itu kalian getok. Aduh, kayaknya layoutnya gua salah, cok. Harusnya CSPD flat paling bawah ya. Aduh, kacau. Nah, step yang ketiga kalian tambahin ASPD persen plus 1. ASPD persen di bonus speed ya. Nah, ini dia ASPD persen plus 1. Setelah itu kalian langsung getok aja. Ini BTW stepnya ada 8 tapi rada ribet ya. Kalian mesti perhatiin baik-baik sih. Habis itu tambahin CSPD-nya plus 1. CSPD persen ya. Nah, udah kayak gini, layoutnya udah jadi nih. Agi, CSP, Agi, Dex, ASPD, CSPD, CSPD. Setelah itu langsung minusin, tapi di sini minusin physical pierce persennya 5 dulu ya. Jangan langsung 8. Jadi kurangin 3. Nah, kayak gitu, jadi min 5. Habis itu getok. Untuk step yang ke-6 baru kalian maksimalin minus PP-nya. PP-nya di sini min 8 dan MP-nya atau magic pierce-nya min 8 langsung. Oke. Setelah itu kalian ngetok. Dan untuk step yang panjang di sini adalah step yang ke-7 ya. Agi-nya kita akan tambahin sampai 10. Nah, plus 1 ya berarti. Dan setelah itu kita akan tambahin dex-nya satu per satu sebanyak 9. Nanti gua akan skip videonya biar nggak terlalu lama ya. Oke, nih kita tambahin satu lagi jadi dex-nya 10 ya. Nah, setelah itu tambahin CSPD-nya satu per satu sebanyak 19 kali. CSPD yang flat dulu ya. Ini CSPD flat. Hati-hati kalian lihat urutannya. Jadi agi dulu dex, habis itu CSPD flat. Nah, kita akan skip juga biar gak terlalu lama ya. Nah, ini udah 20. Pokoknya sampai agi 10, dex 10, CSPD flat 20. Setelah itu tambahin ASPD-nya satu per satu, ASPD persen, sebanyak 19 kali atau sampai 20 juga ya. Perhatiin, kita akan skip juga supaya nggak terlalu lama. Oke. Nah, di sini ASPD-nya kita tambahin satu lagi biar pas 20 ya. Dan setelah itu tambahin CSPD persen ya sekarang. Satu per satu sebanyak 19 kali. Ini caranya, aduh panjang banget cok. Harus satu-satu ya.
akan skip juga biar gak terlalu lama. Oke, ini sisa satu lagi ya. Akhirnya step ketujuh selesai. Sekarang step yang ke-8, finishing. Untuk finishing apa aja yang ditambahin? Di sini yang akan kita tambahin ASPD% sama CSPD% ya. Jadi maksimalin sama terakhir minus agronya cuy. Oke, nah kalau misalkan CSPD flat dimaksimalin bakal kayak gitu nanti nilainya dia. Jadi di sini kita akan pakai 20 aja ya. Dan yang akan kita tambahin adalah CSPD% ya cuy. Nah, udah kayak gitu. Sekarang kita minusin agronya. Min agro ternyata, aduh di mana ya min agro ya? Min agro di mana min agro? Dodge, bukan. Mana ya? Bukan di HP juga. Waduh, di mana nih? Di akurasi bukan. Di defense bukan. Apa, cok? Ini di mana ya? Oh. Bentar. Mana ya? Kita cari lagi. Di critical nggak mungkin kan critical bonus ini dia co di bonus spesial ya min agro pakai mana dia. Oke, kita langsung aja finishing untuk armornya dan ini 100% ya, kalian gak usah khawatir. And voila, akhirnya jubah pendeta air untuk support sudah jadi ya. Ini dia penampakan jubah pendeta air stat support Agidex ASPD CSPD CSPD min agro ya. Ya, itu dia. Barangkali bermanfaat buat kalian yang mau bikin armornya. And thank you so much buat semuanya yang nonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share dan subscribe. And gue Zero Guy pamit undur diri and see you on the next video. Bye bye.